Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Uma Indi. Hari ini kita observasi lagi, tapi sebelum itu kita mau ini lagi di kantor Balai Kota Surakarta untuk ngajukan surat izin, terus minta stempel untuk masukkan surat izin ke RRI gitu. Jadi sekarang kita mau minta stempel dulu ya. Ikuti terus. Nggak pasti keri. Hidungnya iki kan guys. Enggak tahu. Yang ngomong sejita andanya. Kas pampal. Kita mau ke bagian kes bangpol ini guys. Coba nanti ini mas kene ya. Ini dia suratnya udah jadi, tapi kita masih harus nyari tanda tangan lagi di ini bagian Bapeda. Ini tadi ke Sebangpol, sekarang kita nyari stempel, kok tanda tangan sih, stempel maksudnya di Bapeda dulu. Urung. Kita mau masuk ke sana dulu minta stempel. Nah, udah dapat semua ini stempelnya. Sekarang kita mau langsung ke Balai Kambang dulu kali ya. Ke Balai Kambang dulu aja. Kata Mas Jepi kita ke Balai Kambang dulu. Halo, kita sekarang di RRI. Jadi Mas Jepi tadi bilangnya mau ke Balai Kambang dulu, ternyata kita ke RRI dulu. Aduh gelap. Lebih dekat sini ngawur baik. Ngarang kono sing ngomong kok. Ya udah kita nyerahin surat dulu ya. Nih, suratnya kita lagi nunggu. Ya, kita sekarang udah di Balai Kambang lagi. Itu dia. Kita di Balai Kambang, tadi udah nyerahin surat ke RRI dan kita masih harus nunggu dihubungin untuk konfirmasinya bisa observasi kapan. Jadi nggak bisa langsungan gitu. Sekarang kita mau ke Balai Kambang untuk ngumpulin data-data yang kurang. Wah, banyak rusanya, guys. Di sini semua. Selesai aku observasinya, tadi aku nggak nge-shoot di dalam karena gelap gitu ya. Jadi yang nata lightingnya tuh nggak ada. Akhirnya ya udah kita observasi gelap-gelapan, tapi ya lumayan dapat beberapa foto. Sekarang kita mau langsung lanjut yang terakhir ke Sriwedari. Kita sekarang lagi di gedung wayang orang Sriwedari. Muka aku udah kucel banget, udah siang. Ini cuman ada beberapa aja sih yang perlu difoto lagi. Kemarin kurang gitu foto-fotonya, tapi kalau datanya insya Allah udah mumpuni untuk disusun. Kucel banget. Lapar, udah siang. Tuh Mas Yapi di sana.
Capek banget, guys. Capek banget. Tadi udah nyapu jalan ke sana sini, kita mondar mandir. Ya ampun, pengen tidur aku sekarang, udah jam 12:30. Setengah satu siang, kita tadi berangkat jam 9. Pengen pulang, ketemu Dek Raya. Kita mau benerin kacamata aku dulu. Udah waktunya ganti lensanya. Kalau jadi, kalau Mas Yopi mau nganter sih. Hujan guys, jadi kita neduh di Galabu. Kita mau makan dulu, makan gado-gado. Jadi memang dari minggu kemarin tuh Mas Yopi udah pengen makan di sini. Galabu tuh tempatnya sepanjang jalan di depan BTC sama PGS tuh. Tuh BTC-nya di Solo ya. Jadi di sini tuh ada banyak pilihan, warungnya tuh banyak. Pokoknya banyak ini di sepanjang jalan sini tuh, seberangnya BTC sama PGS itu Galabu namanya. Menunya juga macam-macam banget, kayak semua jenis makanan tuh mungkin ada di sini. Nggak. Halo, sekarang aku mau ganti kacamata, mau dicek dulu. Ini ya. Mas Yopi ini waktu aku tadi direkam, dia nggak main chat tombol play, jadi nggak kerekam pas waktu aku. Jadi kita itu lagi proses pencarian yang pas, lensa yang enak dipandang. Betul kayak gitu, jelas semua. Saya nggak kelihatan yang paling bawah, blur pak. Nah, ini kelihatan. Dan itu masih dua pak. Kalau yang ini? Silindernya 175. Kalau yang ini silindernya 175? Oh, nggak usah lupa ini aku deh. Nah, ini mau nggak kita tarang di sampai aku mobil. SROP ini enak bayangannya. Coba kalau sama yang lama, kan yang lama. Nah. Yang ini ya jelas.
menyesuaikan yang lama itu kan cuma tidak bisa itu mbak. Kalau di Inggris itu kemungkinan naik atau turun jarang mbak. Iya, digesek kan, Pak. Kalau yang ini dulu kan dua sama ini.